Dah perkara itu. Karena salam go ke muslimin yang berbahagia, salam pula tini pergunakan atau saya semboyang assalamualaikum warahmatullah. Cara menghormati tamu adalah mengasih minum, mengasih roti, ataupun kalau ada peyek, dikasihlah peyek ke muslimin yang berbahagia. Rasul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin al hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai, salam. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ulang dulu balik. Itu orang tua mun qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallah. Oh, mari kita kirimkan selawat kepada garis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafazan doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Baiklah, judul pidato kita pada siang hari ini tentang menghormati orang yang ada di sekitar kita. Tentang menghormati orang yang berada di sekitar kita. Jadi kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, bagi jemaah kaum muslimin, menghormati adalah kita tandanya kita cinta kepada Allah. Jangan bilang hal yang kotor ataupun ataupun jangan kita membantah orang di dekat kita. Contohnya ada orang membawa HP. Contohnya orang membawa HP ke muslimin yang berbahagia. Jadi diburukannya HP itu tuh, buruk di HP kau tuh katanya. Itu tandanya Indo menghormati wanita sekitarnya tuh. Duh, boleh baik itu doa kaum muslimin yang berbahagia doh. Buat bak mana nyulah barang nyontun harus dihormati. Tuh HP ataupun TV di rumah itu enggak boleh kaum muslimin yang berkocek di rumah abang kocek. Duh, boleh baik itu doa kaum muslimin yang berbahagia itu. Namanya menghormati nama itu doa kaum muslimin yang berbahagia itu doh. Kalau menghormati doh dipujinya kan. Ajak di rumah abang-abang. Padahal buat nampaknya konsir bagiannya. Saya buat ambon doh membuat maksud bodoh kamu sihir bahagia doh. Tapi kamu muslim banyak ti orang begitu kamu muslim yang berbahagia. Banyak ti orang begitu. Contohnya di luar dikatakannya begitu kamu sihir bahagia. Buat ti rumah abang bocah. Doh di luar disoknya begitu kamu muslim yang berbahagia. Nah itu kaum muslimin yang berlatau juga hanya kaum sihir bahagianya. Contohnya rumah ataupun ada datang ataupun tamu mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilahlah kosek rumah abang ko. Do disebutnya dengan awak golek dengan ustaz go berceramah ko kaum sihir disebutnya dua le kaum sihir bahagia. Baik itu dia kaum sihir bahagia. Sunat Rasul juga deh. Rasul kalau lewang bertamu kaum muslimin yang berbahagia, dia punya dia kaum muslimin berbahagia, dia hormatinya. Sapu rumah dulu je. Kau hendak rumahnya disapu, dikosek kaum muslimin yang berbahagia, juga terompas itu kaum muslimin yang berbahagia. Datang uang menyapu di dalam do kaum muslimin berbahagia. Tentu kan dia lah menyapu depan ada orang do kaum muslimin berbahagia. Lagang garim go jolek kaum muslimin berbahagia. Kalau menyapu nyo kaum muslimin yang berbahagia, Allah rahimakumullah depan uang banyak. Itu namanya indo menghormati nama do kaum muslimin yang berbahagia, Allah rahimakumullah. Yang menghormati tamu do situ awak untuk dulu. Kalau ada kopi di rumah ataupun gula di rumah, siapkan kopi. Kalau indole kopi, air putih pun jadilah kaum muslimin yang berbahagia. Iko kaum muslimin yang berbahagia, tiba tamu do indo jagi minum. Di podi agen tamu do nak minum situ. Inyonek kan ngajak do kaum muslimin yang berbahagia do. Ilalah mana minum gue anak yang nak yang baik-baik je do kaum muslimin yang berbahagia. Sudah
sudah di WA minum, kalau lai kopi atau oti bagai, siap dengan kopi joti ke muslimin yang berbahagia. Setelah itu sudah siapkan itu ke muslimin, siapkan kalau nak, kalau lelaki yang bertamu tu, siapkan tahung rokok bagai ke muslimin yang tamu. Entah bisa entah merokoknya beko ke muslimin yang berbahagia. Begitulah cara menghormati tamu. Jadi ke muslimin yang berbahagia, Allah rahimakumullah, cara menghormati tamu adalah mengasih minum, mengasih roti, ataupun kalau ada peyek, dikasihlah peyek ke muslimin yang berbahagia. Kalau lai ke muslimin, kalau lai ke muslimin yang berbahagia membek peyek, dia lagi peyek do ke muslimin yang berbahagia. Yang peyek. Nah itu olah menghormati tamu yang ada, ataupun tamu mengucap assalamualaikum, waalaikumsalam, cek tamu tu ke muslimin yang berbahagia. Jadi kalau lai uan bertamu indo ucap waalaikumsalam, awak tandanya indo orang Islam. Dah perkara itu, karena salam go ke muslimin yang berbahagia, salam ko latin digunakan atau sasemboyang assalamualaikum warahmatullah. Nah, kan sudah semboyang kau sirbahkan salam dia kaum muslimin yang berbahagia. Itu timongkonyo kaum muslimin yang berbahagia, Allah rahimakumullah. Kalau lawa mengucap assalamualaikum, waalaikumsalam, oh bang ndak bertamu dia. Alhamdulillah. Kalau lai assalamualaikum, dia jawab dan waalaikumsalam. Yo bang, ceknya begitu. Itu tandunya indo orang mukmin. Itu dia kaum muslimin yang berbahagia. Kalau indo lai waalaikumsalam, itu tandunya indo menghormati tamu yang masuk ke rumahnya. Indo menghormati tamu, namanya begitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tiga kali kemasyarakat orang-orang bertamu membaca assalamualaikum, indah jawaban sampailah tiga kali indah jawaban, maka pulanglah tamu tu, maka berusuh awak. Jadi sekian dulu, itulah pidato kita pada sore hari ini, yang hari yang mulia ini. Mohon maaf kesalahan kekurangan. Sebelum kita tutup acara kita, saya mau beritahuan kepada kaum muslimin, saya lupa, jadi jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya di bawah ini. Jadi kaum muslimin berbahagia, tolong like dan subscribe dan komentar channel Rijal TV agar kaum muslimin tidak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya. Jadi mungkin sekian dulu. Mohon maaf lah kaum muslimin berbahagia kalau ada kata yang salah, mohon maafkan. Jadi sebagai kaum muslim harus saling memaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.